Halo, 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 halo guys, halo, oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengganti banner kita ya, banner ataupun sampul di YouTube kita. Oke, langsung saja kalian masuk ke YouTube kalian, kemudian kalian masuk sesuaikan channel ya, kalian klik aja sesuaikan channel ini ya. Jadi video kali ini singkat saja tanpa ada embel-embel edit atau apa-apa. Jadi untuk editingnya kalian bisa nonton di video sebelum ini ya, editing cara membuat bannernya ya. Jadi kita klik aja sesuaikan channel. Aduh, oke, kita tunggu. Kemudian pilih branding, kemudian gambar banner ya, kita klik gambar banner. Oh, di sini guys, pilih gambar. Oke, jadi seperti ini. Ini ya tampilannya, jika di TV itu full seperti ini, jika dilihat dari desktop itu atau dari PC itu fullnya yang seperti yang penuh ini. Nah, kalau dari perangkat itu, karena mungkin kebanyakan channel ini dikunjungi dari perangkat ya, jadi saya cuma fokus di yang perangkatnya aja atau di HP-nya aja. Oke, langsung klik aja selesai. Nah, sudah muncul. Oke, nah di next video kita akan membuat membuat ini ya, icon atau logo untuk watermark video kita ya, video di setiap video kita ya. Oke, jadi agar kalian tidak ketinggalan info-info ataupun update dari video saya, jangan lupa kalian like video ini dan subscribe channelnya agar kalian tahu kapan saya uploadnya. Oke, jangan lupa dinyalakan loncengnya ya. Oke, langsung saja kita lihat ya channel Anda. Aduh, nah langsung seperti ini guys ya, jika dilihat dari perangkat. Oke, videonya sampai sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.